Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan Lur, channel seputar audio sound system. Kali ini admin ada di daerah Sumber Simo Boyolali Lur. Ini kita kali ini mau liputan Kipli Audio Sound System. Ini live di Sumber Simo Boyolali dalam acara Maulidan Lur. Maulidan ini kita review dan kita lihat alat-alat apa saja yang dipakai Kipli Audio Sound System dalam acara Maulid ini lur. Kita review untuk dieselnya dulu lur. Nah, ini ada diesel dompeng dari Kipli Audio lur. Ini dieselnya 24 PK ini. Dompeng Yasui. Nah, itu seperti ini lur. Ini desainnya luar biasa lur, nyeni sekali ini. Pendek tapi karo nak jawone kengkoh lur ini. Kuat ini. Dan untuk generatornya ini 10 kVA lur. Hanya 10 kVA, kecil lur, tapi badak ini lur. Generator badak, kuat ini. Nah, ini untuk besi-besinya aja ini kuat ini lur. Sudah kelihatan kengkoh sekali ini, seperti ini. Nah, ini untuk radiator ini, seperti ini. 10 kVA lor dari Kipli Audio Sound System. Untuk kabelnya ini pakai kabel PLN ini. Tuh, seperti ini. Kalau ini 4x2,5 ini. Nah, itu di sana lur, seperti ini tampaknya lur. Nah, untuk tempat solar di sana sebelah sana, untuk solarnya di sebelah sini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini tempat solar ada di sebelah sini. Nah, itu ini untuk anginnya, kipasnya lur. Kipasnya lumayan. Desainnya seperti ini, diesel dari Kipli Audio. Untuk dapur pacunya ada di sebelah selatan sana lur. Untuk dapurnya di samping musola. Mantap lur. Ini masih asri sekali nih suasananya di dalam desa ini lur. Seperti ini, suasana masih asri. Di sana masih kebun. Oke, kita lihat untuk FOH-nya lur. FOH-nya di sebelah situ. Oke lur, ini untuk FOH di sebelah utara dari Kipli Audio Sound System. Seperti ini lur. Ini ada untuk subnya itu ada satu box lur. Satu box subwoofer. Ini ada dua box lur. Tapi yang bawah ini hanya untuk angin-anginnya saja ini. Ini jadinya modelnya itu CBS. Untuk yang atas itu untuk speaker, kemudian angin-anginnya di bawah ini. Seperti itu lur.
desainnya seperti ini. Ini satu box isi dua speaker 18 in nih, dan ini untuk angin-anginnya. Nah, kita lihat. Nah, itu lor. Eh, itu lor, itu ada lubangnya. Lubang untuk angin-anginnya lor, angin-angin speaker. Jadi ini untuk angin-angin speaker tuh lumayan besar ini lor. Seperti ini desainnya. Dan untuk line arahnya ini ada tiga. Untuk midnya ini lor, ada tiga box. Untuk speaker 10 in single plus tether ini. Ini 10 in semuanya. Nih. Warnanya pink lor. Ciri khas dari Kipli Audio Sound System. Dari deresan Sempu Andong Boyolali sendiri. Seperti ini. Nah, ini. Sound mini lor. Kabelnya juga masih sederhana lor. Pakai kabel sederhana seadanya. Yang penting suaranya lor. Kalau kabel itu ya sementing suaranya. Luar biasa. Ini acara maulid. Untuk nanti malam. Yang satu ada di sebelah sana lor. Kita review juga. Oke, ini lor. Ini Evoha yang satunya yang di sebelah selatan. Ini ada satu box subwoofer juga ini. Yang bawah khusus angin-angin. Ini untuk speaker 18 in single. Ini. Untuk midnya ini juga ada 3 box. 3 box mid 10 in single plus tether. Ada 3 box. Kita simak nanti suaranya lor. Kalau waktunya sempat ya lor. Kalau waktunya sempat nanti saya tungguin sampai cek soundnya. Kita dengarkan. Warnanya pink. Kayak princess. Luar biasa. Ini customan dari Mas Kipli sendiri ini. Ini. Untuk midnya juga sama. Customan sendiri. Untuk grillnya ini juga bagus lor. Ya lumayan besar lah untuk lubangnya ini. Kalau ini ada, ini sama, sama ini. Ini lubangnya juga lumayan besar lor. Nah itu, oh jadi kan satu lor. Jadi kanan kiri. Jadi lubangnya itu di tengah. Lubangnya tuh seperti itu lor. Lubangnya di tengah. Ini berarti penataannya harus pas, pas selubang itu. Dan untuk perkabelannya ini juga masih sederhana lor. Tapi untuk jika ini memakai Sipicon. Ini Black Speeder yang ini Black Speeder. Kalau yang itu kurang tahu itu lor. Memakai Sipicon semuanya. Jadi ini mainnya BM. Untuk midnya ini mainnya BM. Ya, kita lihat seperti ini. Mainnya BM dan ini juga speaker apa Sipicon. Untuk dapur pacu ada di sebelah sana. Kita langsung saja untuk melaju ke sana lor. Nah, ini untuk dapur pacu dari Kipli Audio. Kita lihat lor. Nah, untuk aksesorisnya ini ada virtualizer dari Behringer ini. Dan untuk manajemennya pakai Sound Queen. Nih. Mantap. Sound Queen LMS260 ini. Kemudian untuk equalizer-nya ada DBX. DBX 1231. Nih. Dan ini ada power supply dari Rodes 400 watt. Cukup simple untuk aksesoris yang dipakai Kipli Audio Sound System lor. Ini. Ini untuk jenangan juga oke, apa saja oke lor. Kemudian untuk powernya ini ada power MCR. Dua, 12.0. Dua channel. Kemudian di bawahnya ini ada paslap HD 4.8. Nih.
kemungkinan ini untuk apa ya ini? Untuk meet-nya kalinya. Kemudian ini ditutup ini. Tapi untuk serinya 42.0 atau apa ini? 2 channel. 42.0. Oh, 2.0 ini. 4 channel. 2 channel. Ini untuk sub ya, Lur. Ini untuk sub. Kalau ini kemungkinan untuk monitor loh, monitor panggung. Dan ini untuk lens untuk mid-nya dan ini untuk sub. Make 3 power loh. Ini seperti ini. Kemudian untuk mixernya ini ada Rodecaster MX9000. 24 channel. Ini dari Behringer. Luar biasa. Seseluruh seperti ini. Untuk monitor panggung ini ada 2 sub. Di sini dan di sana. Ini untuk model box-nya itu Martin lor ini. Yang di sana juga Martin. Untuk speaker 18 in single. Kemudian untuk low-nya ini ada 2 box juga. 15 in double plus tether. Ini juga customan dari Mas Kipli sendiri nih lor. Ini juga diwarnai warna pink. Ciri khas dari Kipli Audio. Untuk ini pakai Spicon lor. Ini pakai Spicon. Dan ini juga pakai Spicon. Full Spicon semuanya ini. Acara Safari Maulid di Musola Al-Karim. Duoro RT 1 RW 1 Sumber Simo Boyolali. Mantap lor. Ini rutinan setiap tahun ngadain lor. Ini bergilir ini. Selama 12 hari. Ini selama 12 hari jadi gantian. Besok ke desa mana lagi? Desa mana lagi? Kalau hari ini tepatnya di Duoro Simo Sumber Simo Boyolali. Seperti ini lor. Ini lagi warga-warga lagi gotong royong untuk menghias panggung lor. Nah itu untuk musolanya itu lor. Musolanya Musola Al-Karim. Mantap. Ini pukul 5 lor. Ini mau hujan ini. Kita tunggu untuk cek soundnya. Nah ini lor, proses on dioblank diesel dompengnya dari Mas Kipli Audio. Suaranya cukup halus lur. Ini enggak terlalu berisik ini. Walaupun diesel dompeng tapi suaranya halus. Luar biasa. Kita ikuti cek soundnya. Standarin dulu loh. Kita cek.
DC untuk air radiator. Untuk air radiator jangan sampai telat loh. Kasihan untuk dieselnya nanti. Dan di sebelah sana sudah bunyi.